demi meningkatkan kualitas pelayanan pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dan untuk mendorong satuan kerja untuk terus berlomba-lomba memberikan yang terbaik dan berinovasi, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Pemberian penghargaan ini diadakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember pada hari Senin 11 Desember 2023. Total sebanyak 8 penghargaan untuk lomba satuan kerja di lingkungan peradilan umum diberikan pada tahun ini, yang terdiri atas penilaian terhadap layanan pengadilan atau PTSP, administrasi perkara keuangan perkara, pemilihan role model, pelaksanaan litigasi, pelaksanaan layanan hukum, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dan inovasi. Pemberian penghargaan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SH, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dan para pimpinan Mahkamah Agung. Turut serta pula Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum RI Haji Bambang Mianto SH, dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam rangkaian pemberian penghargaan ini, Ketua Pengadilan Negeri Subang Dr. Ardi Wijayanto SH, mewakili Pengadilan Negeri Subang menerima piagam penghargaan berupa juara 1 kategori Lomba Pelaksanaan Layanan Hukum Sidang di Luar Gedung Pengadilan, juara 2 Lomba PTSP, dan juara Harapan 2 Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara, dan penghargaan terbaik ketiga Role Model Panitera Pengadilan Negeri Subang. Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Jember, Insinyur Haji Hendi Siswanto, yang memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Acara juga diselingi dengan hiburan dari paduan suara Pengadilan Negeri Batang dan paduan suara Pengadilan Negeri Jember, kemudian tarian dari Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta pertunjukan Jember Fashion Carnival.